Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Amal Farm dimanapun berada. Berjumpa kembali di channel kami di hari ke-32. Mudah-mudahan terus diberi kesehatan dan sahabat semua juga diberikan kesehatan dan kelapangan rezeki karena selalu menyimak dan men-share video-video kami tentang perbandingan pakan Malindo 9905 SP dengan CJ Feed IP3 Super. Oke sahabat, perlu saya informasikan di hari ke-32 ini Malindo seperti biasa ketika sorenya hujan atau malamnya hujan maka pakan yang kita berikan itu pasti habis. Nah di C1 sudah nggak ada ininya, artinya ludes. Di C2 hanya tersisa sedikit. Kemarin sudah kita kasih 14 kilo, tetapi karena memang kemarin sore hujan sehingga bebek yang menggunakan pakan Malindo itu habis. Nah ini sahabat Amarfom dimanapun berada, perlu saya sampaikan sepertinya kalau saya sedikit sedikit menyampaikan atau menyimpulkan ya, tapi hanya sedikit saya menyimpulkan tentang pakan Malindo. Sepertinya memang ketika hujan dan suhunya lebih dingin maka dia lebih boros tentang terkait pakan. Meskipun tidak hujan itu memang cenderung lebih boros dibanding si Jefit IP3 Super. Nah ini apalagi ketika musim hujan dia porsinya memang lebih tinggi, beda dengan si Jefit. Nah si Jefit IP3 Super yang kita kasih kemarin itu 10 kilo tersisa sedikit karena memang hanya 10 kilo ya, tapi namun masih ada sisa, maka hari ini kita naikkan menjadi 12 kilo. Nah ini sahabat sisanya untuk yang si Jefit IP3 Super. Nah ini perlu saya sampaikan, kenapa ini saya baru dapat informasi dari CJ Feed IP3 Super, kenapa pakan CJ Feed itu cenderung lebih gelap. Nah ini karena memang ada kandungan arang yang bermanfaat atau berfungsi untuk pencernaan dan kotoran cenderung lebih kering dan baunya bisa ditekan semaksimal mungkin. Nah itu makanya warnanya lebih gelap karena memang ada kandungan arangnya ya. Kalau Malindo mungkin kenapa dia terang karena mungkin belum banyak atau belum ada kandungan arangnya sehingga warna pakannya lebih cerah dan lebih terang. Nah itu yang terkait kenapa pakan si Jefit lebih gelap. Oke sahabat, perlu kita cek hasil telurnya. Perlu saya sampaikan kembali bahwa CJ Feed IP3 Super di C3, C4 itu kita kasihkan 10 kilo hari kemarin. Kita coba cek telurnya berapa yang sudah menggelinding hari ini. Oke, di hari ke-32 ini kemarin kita kasih 10 kilo, hari ini nelor 24, naik dari 23. Memang sempat ke 27, turun 23, 24. Yang C3 populasinya tetap ya 125. Wow, ini sangat luar biasa. Dari 31 naik ke 41. Ini sudah mendekati berapa persen ya? Sudah lumayan ini, sudah 30% ya dari total jumlah populasi 125. Oke, kita cek yang Malindo. Nah ini Malindo selalu berulang, pakannya habis ketika musim hujan, maka sahabat Amarfarm dimanapun berada yang menggunakan pakan Malindo coba perhatikan ketika musim hujan atau suhunya lebih dingin karena penggunaan pakannya dia lebih ekstra. Kalaupun tidak hujan saja ini lebih boros ya, nggak tahu kenapa ini. Nah ini sahabat untuk yang hari ini pemberian pakannya kemarin 14, hari ini saya naikkan menjadi 15. Hasil telurnya dari 26 turun menjadi 24.
di C1. C1 kemarin 14 kilo, kita coba hari ini 15 kilo, telurnya 27, turun 1 butir dari kemarin 28. Sahabat Amar Farm dimanapun berada, alhamdulillah kemarin kita dapat kunjungan dari tim CJ Fit IP3 Super. Secara feed intake memang kalau yang disampaikan oleh CJ Fit adalah dia mencoba untuk merumuskan bagaimana feed intake untuk bebek petelur itu lebih rendah daripada pesaing-pesaingnya yang lain, sehingga memang bisa bersaing di pasar. Selain harga mungkin lebih murah ya, harga lebih murah, jadi dia juga bersaing di feed intake yang lebih rendah. Memang bisa kita ketahui bersama bahwasannya feed intake yang pakan CJ Fit IP3 Super itu memang lebih rendah ya sahabat, dibanding dengan Malindo 9905 SP. Nah, mudah-mudahan nanti ketika sudah nelornya 50% bisa kita cek atau lihat kembali seberapa rendah feed intake-nya, sehingga bisa memaksimalkan keuntungan. Karena semakin rendah feed intake, maka semakin rendah HPP-nya. Begitu sahabat Amar Farm. Oke, untuk hari ke-32 itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share jika memang informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga sahabat Amar Farm tidak pernah ketinggalan tentang video-video perbandingan pakan Malindo 9905 SP dengan CJ Fit IP3 Super. Salam sehat, salam wek-wek.